Anjir, komplotan. Gila. Awas kalau situ. Ngomong. Apa? Diam, diam. Dia dekat sana. Diam kan situ? Diam. Setiap kau nanti. Saya tahu kau mau ngapain. Bapak dari mana? Dari rambutan. Bapak? Sini, turun. Diam kau, diam. Diam kau, diam. Turun dulu sebentar. Iya, iya. Sini turun sebentar. Sini masnya turun sebentar. Turun bapak sebentar. Sana, sana pak, sana. Agak jauh sana. Bang, pegang satu ini, Bang. Pegang satu ini, Bang. Sini, Bang. Kau diam. Jangan kemana-mana, kau. Bang. Sini, kau. Bang, jauh-jauh bang. Saya tahu kau mau ngapain kau. Cepur kau. Yang ini. Saya tahu kau mau ngapain. Tahu. Ini saya bingkak ini. Ya mau, saya bergol kau nanti. Nah, simpan ini. Saya tahu kau. Bang Parjo. Ini yang hipnotis-hipnotis itu bang, itu mau... Han! Itu mau calon korbannya itu. Pelakunya yang dua ini. Lu, tanyain, bawa ke sana mereka, agak ke sana. Ayo ke sana. Tangkap kawan. Tangkap kawan sama saya. Iya kan? Tangkap kau sama saya. Bang. Awas itu lari, Bang. Sengaja itu topinya disimpan habis melakukan pakai topi biar enggak ketahuan. Tuhan itu adil sama saya. Biar tolong. Biar kita lihat dulu siapa korbanmu nanti. Eh. Saya bedil-bedilin nanti kau. Berangkat kamu. Tangan. Diam. Iya, Pak. Tadi ada kertas yang dibuang ini. Kau tahu nggak saya bisa bedah ini otak? Bisa. Nanti saya bedah otak. Pas lagi beraksi kau kan? No. Kau sengaja pak ini. Ganti baju kau nanti. Sudah melakukan kau ganti baju. Mana? Saya bawa dulu kau ke tempat yang ini. Saya bedil kau. Kalau. Sen. Sen. Ya. Han. Sehan, Sehan, monitor Sehan. Duh, kau. Sehan nggak megang intercom, Bang? Suruh sini. Yang beraknya, kau? Nanti beraknya. Udah saya bedil dulu, kau. Dulu, kau, dulu. Lurusin kakimu. Lurusin. Lurusin! Lurusin! Jangan, Pak, ke sini. Jangan, Pak. Hah? Ini, tungguin ini. Tungguin. Ini, dua-duanya tungguin. Eh, hey.
apa kau? Kenapa kau? Eh? Coba siang dulu. Dulu sin. Anjir, komplotan. Gila. Anjir. Gila. Nih, kamu nomor uangnya. Terus yang udah habis borgol-gol ini iya. Kau sambungin sama dia nih. Nah iya. Bang, bang sini bang. Bang, bang sini bang. Hei, hei, diam kau. Awasin. Awasin itu, belakangnya itu mau ngomong-ngomong apa itu. Nih. Bedilin kau nanti. As bang, jangan ngomong bang. Saya tanya dulu calon korbannya itu bang. As bang, jangan ngomong bang. Kau apa? Enggak pak. Coba baju, buka, pak. Buka, baju, iya. Buka. Ini baju pak. Baju pak. Baju. Sini. Baju, iya pak. Bukan. Iya, nggak ada apa-apa, pak. Diam kau. Siap, pak. Siap. Siap. Diam, diam, diam. Diam. Siap. Diam. Anjir, pelotan, pelotan. Diam kau. Turun. Iya, pak. Turun. Iya, pak. Iya. Turun. Buat, pak. Ini terang, pak. Turun. Iya, pak. Turun saya, pak. Turun, pak. Iya, pak. Kau jangan kemana-mana. Enggak, pak. Diam. Iya, pak. Coba, bang. Iya, pak. Ini ikuti nih bang, jangan ya, ditanya dulu, dulu! Iya pak, iya pak. Tasnya semua bohongan nih, dulu kok, dulu, ya, dulu kok. Dulu sen! Iya pak. Eh! Iya pak. Dulu sen kakimu! Dulu sen kakimu! Hei! Dulu sen kakimu! Dulu sen kakimu! Diam kau, diam! Ya, jangan aja ngomong dulu. Bang, jangan aja ngomong dulu. Hei. Ya, pak. Kau terlibat enggak? Enggak. Hah? Enggak tahu sama sekali, pak. Ah, cerita. Baru bangun. Tidur. Cerita, kak. Sama bangun tidur. Ingatkan 5 menit. Hei. Bang, enggak usah ditanyain dulu, bang. Enggak usah ditanyain. Diamin, bang. Diamin. Diamin, bang. Enggak usah dijawab. 5 menit kita di sono. Dia naik satu. Nah, saya jalan. Di depan mobil satu, ada lagi satu. Saya pikir saya waktu Cibinong kan. Nah, gak berapa meter, mungkin 10 meter lah. Ngetok belakang. Hah? Ngetok yang belakang. Sewa yang lagi. Sewa-sewa. Iya, dua orang itu arah ke terminal. Saya gak tahu kan. Nah, ngetok yang belakang, sewa tuh. Saya kaget, saya naik. Nah, lalu abang datang, saya kaget dong. Iya. Kaget kita, ada apa ini, tahunya ini. Kau nanti saya buat nanti terlibat kau ya. Jangan main-main kau sama saya. Enggak. Saya tahu semua ini. Eh, saya baru udah, dengerin saya. Ya, pak. Kalau kau cerita yang sebenarnya sama saya. Itu sudah sebenarnya, ya. Pak. Hah? Itu sebenarnya. Enggak, saya buat kau sejujur. Terlibat. Sejujur nih, pak. Enggak saya buat kau terlibat. Biar saya ceritakan kau apa yang terjadi di sini. Ya? Hah? Enggak ditutupin saya. Mukamu. Apa? Kau cerita cepat. Cuman itu yang saya tahu. Korbannya pak. Satu itu kan? Karena udah naik dia itu. 1 2 3 4. Itu mau ngabisin itu. Iya, kita enggak ya kan? Tahu. Iya, jangan buat kau terlibat. Iya. Tapi kau tahu itu kan? Enggak tahu. Kita, pak. Jangan kau bilang. Kau tahu kan? Enggak saya buat kau terlibat. Mana kuncinya? Jangan kabur kau. Wei. Baru saya tahu kau anak baik-baik. Iya. Udah? Karena kalau kau melawan mereka, habis kau dibuatkan. Iya. Iya kan? Korbannya yang satu tadi sebelah situ kan? Iya. Mereka itu komplotan berempat.
Udah itu aja. Kau jangan kemana-mana. Iya, saya nggak tahu. Iya, di blur mukamu kok. Paham kau? Ya, saya menyelamatkan orang. Gak apa-apa saya hancurkan orang-orang jahat demi menyelamatkan orang. Jangan kemana-mana. Paham? Ini korbannya. Berdiri aja mas, berdiri, nggak apa-apa mas. Nggak berdiri. Ini nggak ikut. Saya Ambarita. Oh iya maaf. Bapak ya, dari kampung, Pak. Ah. Bapak nggak tahu mereka, bapak itu pelaku kejahatan. Oh iya saya nggak ngerti. Pak. Ngomong apa tadi mas? Nawarin apa nih? Kru midit-midit gitu loh. Ah. Terus yang duduk di sebelah anaknya. Ini ada dua ya, atau tiga ya? Iya, empat mereka semua. Iya. Satu di depan, di belakang tiga. Iya, dia tuh pura-pura nawarin. Ya maaf ya, ini sini, gini kan. Ah. Terus satunya. Mas sudah sempat di, Mas sudah sempat dipijit? Belum. Ah, terus? Baru temannya. Mereka doang. Padahal temannya dong, teman sendiri tuh. Iya, baru temannya doang. Ah, terus emang, gimana? Saya nggak tahu. Ah, situ bukan. Iya. Situ nggak sadar. Situ yang mau jadi korban. Ya terima kasih Pak ya. Bukan Pak. Saya ya. Karena saya lihat ya. Ini sering terjadi seperti ini. Ya. Situ yang mau jadi korban. Oh iya. Paham. Ini bawa apa aja nih? Ini tas siapa? Ini titipan Pak. Tas siapa aja? Ini tas saya pribadi. Ah. Titipan apa nih? Ya kalau dilihat monggo. Iya nggak apa-apa. Sampean mau kemana? Mau ke 8 Pak. Hmm? 8. 8 di situ. Iya. Nanti saya antar. Alhamdulillah. Nah, saya yang antar. Alhamdulillah, paham? Kita hancurkan dulu ini. Iya. Nanti sampean enggak usah takut sama penjahat. Iya. Saya ngancurin penjahat tiap hari. Alhamdulillah. Terima kasih. Situ mau jadi korban. Iya, alhamdulillah. Karena dia tadi sampean naik di mana? Ya, di rambutan. Naik angkot. Iya, iya. Naik angkot di rambutan. Masih sendiri. Iya, masih sendiri. Ah, terus? Terus ya. Gak lama. Naik satu orang apa dua orang? Itu dulu kan terus satu orang udah jarak ada kecepatan kan terus si penumpangnya itu ngagetin si supir iya kiri tuh kiri ada sewa gitu. Temannya sendiri yang naik juga ya mungkin memang nggak tahu yang di depan terakhir kapan naiknya ya pokoknya selang semenit lah apa semenit. Nah itu sama mereka semua paham. Iya, Mas tunggu dulu di sini, iya. Biar saya hancurkan dulu semua. Iya, nanti iya. Sampean saya antar. Alhamdulillah. Mau naik mobil, mau naik motor, mau saya gendong terserah. Ya naik mobil, alhamdulillah naik motor sama saya. Enggak apa-apa, naik mobil iya. Saya yang antar. Tapi saya minta keterangan sampean dulu. Jangan takut. Cuman apa ya? Baru pernah berhadapan sama polisi Pak. Bukan situ. Pas saya lihat nih tadi di dalam angkot itu. Iya. Saya udah tahu komplotan mereka. Oh, iya. Udah tahu pura-pura mijit. Nanti terakhir situ. Habis itu ditepuk, notice. Bawa uang, bawa HP diambil semua. Baru sadar kan? Ya alhamdulillah Bapak udah ngerti. Tunggu sebentar di sini. Ya, saya tahu siapa yang calon korban, siapa pelaku. Iya. Nanti duduk aja di situ. Ya, di mobil saya. Kalau pengin rokok boleh, Pak? Rokok aja enggak apa-apa. Mobil, boleh. Ya, di situ ya, di bar itu. Iya. Ini angkat aja ini. Iya. Ini tasnya. Oh iya. Apa? Jawanya di mana? Tegal. Oh Tegal. Oke. Okay. Foto orang Tegal. Nah. Utuh. Tunggu situ ya. Jangan kemana-mana. Biar saya antar nanti. Mari kita mulai. Gembong. Siapa yang duluan harus saya bedil kakinya? Ini duluan. Siapa tadi yang mijit-mijit itu? Ini ya? Ini yang mijit duluan. Periksa dulu mobilnya itu Han, ada tadi kertas-kertas di ruang situ. Diam kau! Saya tahu kelakuanmu semua. Gak usah main-main sama saya. Ini udah cerita ini. Diam kak. Yang penting saya selamatkan dulu masyarakat di Jakarta ini dari kalian. Jangan diajak ngobrol bang. Kau mau dua lubang apa tiga lubang? Hah? Gak pakai lubang? Duduk di atas.
Mau di sini apa di sini? Eh? Apa? Cerita. Cerita. Hei! Cerita. Kalau udah saya buka ini, selesai kau. Di sini apa di sini? Biar saya senangkan kru saya dulu. Ya itu semua itu yang kayak gitu kayak gitu. Cerita. Hei! Cerita. Hei. Tolong pijitnya, Bang. Hah? Tolong pijitnya. Yang hipnotisnya siapa? Itu nggak ada hipnotis, Bang. Nah, terus? Caranya gimana? Saya hanya mengalihkan perhatian doang, Bang. Mengalihkan perhatian. Ya, yang ngambil siapa? Antara orang itu bertiga, Bang. Yang ngambil siapa? Orang itu bertiga. Terus? Saya cuma mengalihkan perhatian doang, Bang. Mengalihkan perhatian. Oke. Berarti nggak jadi dua lubang, tinggal satu lubang. Ini yang terakhir pertanyaan saya sama kau. Terakhir kau ngambil apa? Ini cepat ini saya ini. Dalam seminggu ini. Cepat ini. Satu lubang, satu. Kau nanti saya tanya. Ayo, semua. Duh, saya buka lagi nih. Weh. Terus? Apa? Belum ada, Pak. Bukan hari ini. Iya, belum ada, Pak. Belum ada. Dalam seminggu ini. Belum ada, Pak. Kerja, Pak. Nanti saya tanya. Iya, Pak. Kalian berempat berarti kan? Iya, Pak. Eh? Iya, Pak. Berempat. Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Mau saya kasih yang enak lubangnya? Eh, yang enak lubang. Lu bikin ini aja. Di sini apa di sini? Kecil nanti kakimu. Udah berapa yang kau copetin di itu? Saya baru, Pak. Baru apa? Baru, Pak. Kaptennya siapa? Antara orang itu, Pak, bertiga, Pak. Jangan kau bilang, nanti saya hancurin kau. Iya. Jangan paksa saya untuk menghabisin kau. Iya. Kaptennya siapa? Gak ada kapten, Pak. Nah, terus? Yang eksekusi siapa? Jangan bilang antara orang itu bertiga. Posisi yang gimana yang ini, Pak, orang itu, Pak? Hah? Posisi yang tepat di mana orang itu, Pak? Oh, gitu. Iya. Bagus. Jangan diblur mukanya nanti. Posisi yang tepat itu yang ngambil. Ayo, enggak jadi kau saya lubang. Nanti di tempat gelap kau saya lubang. Duduk. Duduk kau. Lurusin kakinya. Yang empat ini pencolek semua ya. Iya, semua mencolek. Iya, wampeng ya bisa-bisa cari TKP-nya. Ini yang pencolek-colek udah ahli semua. Itu calon korbannya. Buka ini. Mau kau sejago copet apapun sama saya, ya? Main-main kau sama saya. Sini kau. Terus nggak ada masker kita. Kan berempat kalian nih. Enggak, Pak. Iya kan? Enggak, Pak. Dengar dulu saya. Enggak, Pak. Berempat kalian ini. Enggak, Pak. Dengar dulu. Enggak, Pak. Dulu kau sudah. Naik. Dengar saya, jangan kau bilang enggak dulu. Dengar saya. Ya. Kan kalian ini berempat. Jangan kau bilang enggak dulu. Saya sendiri. Dengar dulu. Enggak, Pak. Berempat. Udah, dengar dulu. Dengar dulu saya. Nanti kau ngomong. Empat ini, kenapa saya ditanyain satu-satu? Iya, Pak. Keterangannya berbeda. Iya kan? Betul, Pak. Iya enggak? Iya, Pak. Iya kan? Iya, Pak. Main kau sama saya kan? Enggak. Awas kau situ. Ngomong. Apa? Bukan, Pak. Rumah teman saya tadi, Pak. Iya, Pak. Rumah teman, Pak. Enggak ada. Itu udah saya tanya.
kau itu komplotan. Tahu kau sama saya main-main? Iya. Main-main kau sama saya? Enggak, Bu. Nah, cerita. Cerita. Eh. Eh, mau ngomong seperti apa Bung kau? Ini udah cerita. Guys, main-main kau sama saya? Main-main kau sama saya? Enggak, Pak. Kau bikin korban semua, kau binatang kau ini. Diam kau, diam kau. Kau pikir enggak cerita ini yang tadi barusan saya tanya? Eh, main-main kau sama saya? Hmm? Empat mulut, empat keterangan berbeda. Paham? Gak usah pura-pura sok-sokan sedih-sedih kau sama saya. Eh, gak mempan sama saya kayak gitu. Main-main kau sama saya. Tinggal di mana kau? Saya, Pak. Di Kebayoran Lama, Pak. Tanah pusat. Saya gak butuh pengakuanmu mau seperti apa. Yang jelas, kalau saya serahin ke reserse, mukamu nanti dipampang, korban-korbannya dipanggilin, kau copet. Paham kau? Itu udah cerita yang ke meja kotak-kotak itu. Habis kau nanti, habis. Ini mau habis kau, Pak. Dari sekarang, kau ngobrol baik-baik sama saya. Paham kau? Udah gitu? Ah. Kembang kempis dah tuh. Mantap, kau kentang. Ini tangkapan menyelamatkan banyak manusia ini. Baiklah, kita kembali lagi ke awal. Buka dikit. Dikit kubilang. Jangan kebanyakan. Baiklah. Sekarang saya tanya kau. Ntar dulu aku dimarahin netizen lagi nanti. Gak pakai masker. Siapin gak bawa masker dia. Nah. Sekarang mau kau bilang apapun, keterangannya berbeda-beda, CS. Udah? Saya hanya tukang urut. Saya tahu korban-korban kalian. Paham kau? Saya tahu korban-korban kalian. Kalian itu jahat banget kalian itu. Ya? Jahat kalian itu. Ya tahu kau. Sekarang saya enggak butuh pengakuanmu. Korban kalian yang satu itu, dia itu enggak ada jarinya, masih ada otak kalian untuk mencopet itu. Buset, jahat banget. Jarinya udah gini. Otaknya di mana? Hah? Enggak ada. Saya datang aja kau udah deg-degan kau. Mengalihkan perhatian. Udah saya tahu semua kau. Paham kau? Ini masih di depan kamera ini. Nanti kalau digelap-gelap ada pocong nanti kau lihat. Kamu kalau ngeliat pocong? Nanti kau lihat pocong. Paham kau? Eh? Ya, nanti kau habis sama saya. Paham kau? Eh? Berempat. Naik satu-satu. Pura-pura ngurut. Sama-sama kalian sama teman pura-pura ngurut. Saya kan lihat sendiri. Iya kan? Dengar saya ya. Saya lihat sendiri situ. Pas saya lihat kalian udah gemeteran kalian. Dalam pikiranmu ini iya betul. Kau bersih tegang pun lain keterangannya semua. Tahu kok? Masuk mana ini? Catat alamatnya ini aja. Paham kau? Kenapa, Pak? Catat alamatnya, masuk polsek mana ini? Masuk polsek Ciracas, Pak. Lamanya monitor.
Udah catat lamanya? Udah? Udah paham kau yang saya omongin? Eh? Woi. Woi. Udah paham kau? Kalian itu berempat. Udah? Jangan pura-pura. Woi. Saya enggak butuh pengakuanmu. Kalian itu berempat. Udah? Korbannya yang jarinya disable itu. Kau kan berpikir, kok bisa tahu? Taulah, saya punya indera ke-12. Saya lihat kalian di situ, seperti hyena yang mau makan anak sapi. Diserbu. Tidak, kalian itu jahat banget kalian itu. Ini pertanyaan terakhir baik kau. Saya kan bilang tadi kalian berempat. Kau hanya bilang mengurut. Paham? Di mana? Di Tanjung Barat, Provinsi Tanjung Barat. Ya, saya bawa tas langsung dari samping. Buat laporan polisi, kami nangkap copet juga ini.